pengurusan kita tak kuat, tak kukuh, memang ke laut juga duit akan masuk tu, kita pun tak tahu nak pergi mana duit tu. Nama diberi Nur Syahidah Fariza binti Muhammad. Okay, saya merupakan pengurus di Amir Titanium Garage dekat Rantau Panjang Kelantan, bengkel kereta. Saya masuk Fari Evo 11 Julai 2023. Ini antara saya punya rahsia lah. Rahsia saya, setiap kali kelas, tak kisah offline ataupun online, saya akan buat postmortem. Even saya seorang join kelas tu, saya akan buat postmortem. Apa to-do list yang saya akan buat, urgent, not urgent? Sebab bagi saya, kalau kita tak buat, kita tak nampak. Kita just macam tadi kan, tulis. Lepas tu tutup buku, balik, tidur. Perkara pertama, sebab saya join Funding Evo ni sebab pengurusan. Jadi, saya berniaga 3 tahun. Bila malam habis IBM tu semua, saya buat list to do. Benda pertama yang saya buat adalah, pertama sekali, saya pergi JTK. Sebab company kita orang tak pernah bagi offer letter dekat staff. Jadi, saya buat draft. Saya tulis offer letter semua tu, saya tunjuk dekat JTK. Betul tak apa yang saya buat semua ni? And then, JTK advice untuk offer letter tu, kita tak boleh macam staff datang lambat, kita tolak gaji. Dalam offer letter tu, tak boleh buat macam tu. Jadi, saya follow cara tu. Saya balik, saya buat balik semua dan hantar dekat JTK balik. Bila diorang review, diorang kata, okay, boleh teruskan. And then, saya pergi KWSP dengan Perkeso. Saya pergi sendiri. Lepas tu, saya buka KWSP dengan sok-sok lah untuk saya punya staff. Saya hire seorang staff marketing and sales. Hari ni pun saya bawa staff marketing and sales saya. Okay, saya hire dia masuk dekat company. Sebab semua benda sebelum ni saya yang buat. Untuk pengurusan, untuk marketing, semua saya yang buat. Even poster pun saya yang buat. Jadi benda tu macam serabut lah. Semua atas kepala saya. Okay, satu lagi manusia yang saya masukkan dalam syarikat adalah admin. Sebab saya juga yang buat semua receipt. And then apa account semua saya yang buat. Even saya tak pernah tahu pun apa debit kredit tu, memang saya tak pernah tahu. Jadi saya masukkan admin. Benda-benda yang tak adalah remeh-temeh kan, tapi benda tu saya boleh delicate dan saya boleh fikir benda lain untuk saya cari modal lah untuk saya punya company. Cara saya, saya buat 3 hari je open jawatan kosong. Saya buat poster. Di mana poster tu, saya letakkan detail apa yang kita nak, maksudnya jawatan kosong apa yang kita nak dan benefit yang staff akan dapat. Siap-siap gaji RM1,500 hingga RM1,800. Sebab dekat Kelantan tak ada gaji macam tu. Ada tapi 10% je. Okey, jadi saya terus buat benda yang saya tanyalah. Bila saya buat RM1,500 hingga RM1,800, and then benefit lain saya buat adalah clinic panel. Contohnya saya tulis diorang ada clinic panel, jadi saya masukkan siap-siap dalam poster tu. Bila saya post dekat Facebook, saya tak guna tempat lain tau. Facebook suami, Facebook saya dengan story WhatsApp suami, story WhatsApp saya. Empat tu je. Dalam masa 3 hari saya dapat 50 resume. Cara dia buat juga satu video cakap macam ni lebih kurang. Kepada semua rakyat-rakyat Kelantan yang ada dekat luar yang rasa nak balik bekerja dekat Kelantan, tambah-tambah dekat Rantau Panjang, boleh apply jawatan kosong macam tu. Saya mention siap-siap orang KL yang nak balik ke Kelantan. Jadi benda tu macam wow lah, sebab bila dapat resume tu memang ramai gila orang KL. Bukan orang KL, orang yang bekerja dekat KL nak balik ke Kelantan. And then, diorang siap mention lah diorang punya gaji, diorang minta gaji kan. RM1,800, RM2,000 pun okey, diorang cakap macam tu. So, bagi saya, tak ada masalah sebenarnya untuk dapatkan staff yang berkualiti. Even staff saya, memang saya tak ambil orang yang dari KL, saya ambil yang fresh graduate. Tapi sangat perform lah, sebab bila staff datang untuk jawatan kosong, saya buat semua test. Maksudnya test apa tu? Tak, bukan test JPJ saya buat. Saya buat test yang personality test. And then saya terus skill test tu saya terus buat. Contohlah macam kalau admin HR ke apa semua tu kan, saya terus suruh dia kira gaji. Macam mana cara untuk kira gaji? Memang kalau minta kerja dengan saya, susah. Sebab setengah hari ataupun sehari akan duduk dengan saya. Jadi cara tu memang kita akan dapat betul-betul orang yang berkualiti lah dalam company kita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sales setakat ni alhamdulillah naik, tapi stagnan.
taklah naik macam mendadak, tapi at least okey sebab saya punya aim, saya lebih kepada pengurusan. Okay. Sebab target saya dalam masa 3 bulan ni untuk pengurusan, bukan untuk sales. Tapi benda tu tak boleh nak cakap apa ya, macam tak boleh nak follow sangat cara saya. Sebab kadang-kadang menyakitkan kita juga. Sebab sales tu sangat penting sebenarnya. Jadi bagi saya, base kita adalah pengurusan. Kita punya foundation adalah pengurusan. Kalau pengurusan kita tak kuat, tak kukuh, memang ke laut juga duit akan masuk tu, kita pun tak tahu nak pergi mana duit tu. Okay, untuk mereka-mereka tu, tolonglah buat list to do and then terus buat apa yang kita tulis. Jangan macam, tak apalah aku fikir dulu, besoklah, jangan macam tu. Lepas tu, carilah orang ataupun guru yang betul-betul boleh tolong kita. Bukan cari mentor yang entah apa-apa.